Nah, ini dari aplikasi PayPal-nya teman-teman bisa dilihat ya, tanggal 2 September saya menerima 9,26 US dollar. Halo, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya Goni Sky. Hari ini saya akan tunjukkan bukti penarikan dari aplikasi Gemi. Namun sebelum itu silahkan klik tombol subscribe dan juga klik loncengnya biar teman-teman dapat notifikasi video terbaru dari channel Goni Sky. Oke, langsung aja buat kamu yang belum install aplikasi Gemi bisa lihat di layar sebelah kiri ini atau baca infonya di deskripsi video ini ya teman-teman ya. Nah, sebelum saya tunjukkan bukti hasil penarikan 10 dolar saya dari aplikasi Gemi, saya akan jelaskan kembali dulu biar teman-teman paham sehingga bisa mendapatkan penghasilan dolar dari aplikasi Gemi ini. Jadi aplikasi Gemi ini adalah aplikasi yang berisi ratusan mini games teman-teman. Setiap kali kita bermain mini games-nya, kita akan mendapatkan tiket Gemi. Tiket Gemi yang sudah terkumpul ini nanti bisa diikutkan jackpot atau undian teman-teman ya, di mana hadiahnya juga cukup besar, mulai dari 100 dolar sampai dengan ribuan dolar. Kalau teman-teman lihat ini ya, di sini yang paling atas ada nama jackpot, ini hadiahnya sama dengan 2000 dolar teman-teman. Dan ini akan diundi 4 hari ke depan lagi. Kita lihat aja langsung ya. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Dalam 4 hari ke depan nanti akan ada undian 2000 dolar teman-teman. Syaratnya kita harus punya banyak tiket Gemi nih untuk menang teman-teman. Makanya ketika teman-teman bermain mini games dari aplikasi Gemi ini jangan lupa berdoa, siapa tahu teman-teman yang akan mendapatkan hadiah dari prize pool-nya ini senilai 2000 dolar. Pertanyaannya adalah emang sudah ada yang sudah mendapatkan dolarnya? Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada namanya last winners. Inilah orang-orang yang sudah terima hadiah dari aplikasi Gemi ya untuk yang jackpot-nya. Dan ini cukup besar loh teman-teman. Yang terakhir adalah 1000 dolar ini, luar biasa. Oke? Nah, kemudian yang berikutnya, buat teman-teman yang ingin mendapatkan tiket Gemi lebih banyak lagi, yaitu dengan cara mereferensikan teman untuk install aplikasi Gemi juga. Ketika Anda referensikan aplikasi Gemi, maka nanti Anda akan mendapatkan 500 tiket Gemi. Dan ini nanti otomatis bisa ditukar lagi untuk undiannya nanti. Semakin banyak Anda mereferensikan, maka otomatis dapat tiketnya juga semakin banyak, teman-teman. Ya, lumayan. Ini yang pertama, teman-teman, ya, dari aplikasi Gemi. Jadi, ketika Anda bermain mini games, dapat tiketnya, kemudian tiketnya bisa ikut undian di jackpot itu. Dengan hadiah prize pool-nya antara 100 sampai dengan ribuan dolar. Kemudian yang kedua, yaitu dari bermain spin. Kalau kita bermain spin, ya, selama 7 hari berturut-turut, teman-teman, ya, nanti akan ada kesempatan mendapatkan tiket dan juga dolar di sini. Nah, ada dua cara di sini untuk bisa bermain spin. Yang pertama, Anda akan mendapatkan spin gratis. Yang kedua adalah dengan melihat iklan, kita akan punya dua kesempatan untuk bermain spinnya. Nah, saya kasih tahu bocorannya teman-teman. Jadi selama kita bermain 7 hari berturut-turut, nanti ada kesempatan hadiah dalam spin ini isinya dolar semua teman-teman. Dan ini sangat menarik sekali. Oleh karena itu, ketika buka aplikasi Gemi, jangan lupa setiap hari ya, Anda mainkan aplikasi Gemi ini sampai dengan 7 hari ke depan. Karena nanti ada kesempatan bisa mendapatkan dolarnya teman-teman. Jadi dalamnya itu tidak ada tiketnya, semuanya uang teman-teman. Gitu. Nah, ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, itu dari hasil referensi teman. Di sini teman-teman. Di sini untuk referensi teman-teman ya, saya akan tunjukkan dulu di bagian how it works biar teman-teman juga lebih paham. Ini bisa di tap seperti ini. Nah, ini keterangannya ya. Jadi di sini kita akan mendapatkan ya 0,10 dolar per orang loh ya, per orang, ketika orang yang Anda referensikan itu langsung install aplikasinya dan sudah konfirmasi email. Dan nggak cuman itu, kita juga akan mendapatkan 500 tiket yang nanti bisa digunakan untuk undiannya. Gitu ya. Hanya saja teman-teman, sehari dibatasi ya, sehari dibatasi hanya bisa mengundang 5 saja. Dan begitu juga dengan tiket gamingnya juga dibatasi hanya 500 dikali 5 gitu teman-teman. Lebih dari itu tidak dihitung. Pertanyaannya adalah, bisa nggak dapat 0,10-nya lebih banyak nggak dibatasin? Bisa teman-teman ya. Jadi teman-teman pastikan itu sudah ngundang lebih dari 600 teman-teman. Ketika lebih dari 600, nanti akan dapat email dari pihak gamingnya secara otomatis akan di-unlock, yaitu diaktifkan fitur tanpa batas ketika teman-teman berhasil mereferensikan 600 orang lebih gitu. Nah, jadi yang ketiga seperti itu caranya teman-teman ya.
Nanti kalau dapat seperti ini, langsung diklaim aja nih. Jadi kalau ada pemberitahuan claim your earning, langsung aja diklik claim seperti ini. Nanti akan masuk ke akun kita dan nanti bisa diikutkan gitu, teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini tim saya yang sudah install aplikasi Gemi melalui saya ini ada 630. Dan kemarin saya dapat notifikasi email bahwa sekarang sudah unlock, teman-teman. Ya, unlock itu maksudnya adalah bisa referensinya tanpa batas dan tidak dibatasi sehari 5. Gitu. Jadi kalau saran saya buat teman-teman install aplikasi Gemi ini, usahakan bisa tembus di 600 mereferensikannya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan orang-orang yang sudah mendapatkan dolarnya. Di sini ada menu winners, bisa dilihat ya. Nah, yang paling atas itu adalah YouTuber dari Filipina, teman-teman. Dia bisa mendapatkan 1042,60 US dollar, teman-teman. Dan setiap hari terus bertambah kalau saya lihat. Ini menarik banget. Saya baru mulai dan saya baru totalnya baru dapat 12,70 dolar, teman-teman. Ya. Kalau scroll ke bawah semakin banyak nih orang-orang yang sudah terima dolar dari aplikasi gamingnya. Oh ya, untuk menu top offers ini ya, teman-teman tidak perlu lakukan ini ya, karena ini isinya cuman istilahnya install aplikasi, main game kayak gitu biar dapat tiket. Kalau saran saya yang untuk menu ini tidak saya rekomendasikan, jadi abaikan saja itu ya. Lalu di bagian U-nya teman-teman, ya di bagian U ini bisa diklik ya. Nanti bisa dilihat ini tampilan update-nya ya, tampilan update-nya seperti ini. Di bagian menu withdraw, di bagian menu withdraw bisa di tap. Nah, ini ada keterangannya teman-teman ya. Saya tanggal 26 kemarin itu melakukan withdraw senilai 10 dolar. Di sini keterangannya pending teman-teman, tapi ini sudah masuk ke akun PayPal saya. Nah, saya akan tunjukkan. Nah, ini teman-teman ya. Ini tanggal 2 September sudah masuk ke akun PayPal saya senilai 10 dolar dan di sini ada biaya adminnya. Biaya adminnya adalah 0,74. Jadi saya terimanya 9,26 US dollar dari aplikasi Gemi. Jadi aplikasi Gemi ini memang sudah terbukti membayar, teman-teman. Nah, ini kalau dari emailnya ya. Sekarang saya akan tunjukkan dari aplikasi PayPal-nya. Nah, ini dari aplikasi PayPal-nya teman-teman bisa dilihat ya, tanggal 2 September saya menerima 9,26 US dollar. Kalau yang bawahnya itu 49,75 dari ClipClaps dan bawahnya lagi dari Givi. Jadi aplikasi Gemi ini benar-benar legit, benar-benar terbukti membayar. Kalau saran saya buat teman-teman yang sudah install aplikasi Gemi-nya, jangan lupa untuk tetap login setiap hari, bermain setiap hari ya. Siapa tahu ada rezeki teman-teman mendapatkan dolar dari aplikasi Gemi ini. Oke, sementara gitu aja teman-teman ya. Jika ada yang kurang jelas dari apa yang saya sampaikan, silahkan komen aja. Nanti saya akan bantu jawab berdasarkan pengalaman pribadi saya. Saya pengen teman-teman juga bisa mendapatkan dolar dari aplikasi Gemi ini. Silahkan teman-teman ikuti apa yang sudah saya sampaikan ini. Dan tipsnya sederhana untuk bisa mendapatkan dolar banyak ya, yaitu teman-teman bikin review seperti apa yang sudah saya lakukan ini. Lalu uploadlah ke channel YouTube dan mulai bagikan infonya ke orang lain. Itu aja teman-teman ya untuk hari ini. Thank you banget. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan pastikan teman-teman berikan kata-kata positif di channel ini. Karena setiap satu kita akan umumkan siapa saja yang mendapat giveaway gratis dari channel Goni Sky. Thank you banget ya. Sampai ketemu di video berikutnya.